Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Pontianak selaku Ketua Dewan Masjid Indonesia Kota Pontianak, Bapak Insinyur Haji Edi Rusdi Kamtono, Pengurus Dewan Masjid Indonesia Kota Pontianak, perwakilan dari Bank Kalbar, Bapak Dewan Hakim, Ibu-ibu peserta Sabakah Tilawatil Quran Dewan Masjid Indonesia Kota Pontianak, dan juga yang saya banggakan dan saya hormati Panitia Musabakah Tilawatil Quran Dewan Masjid Indonesia Kota Pontianak. Alhamdulillah, telah 2 hari pelaksanaan Musabakah Tilawatil Quran Dewan Masjid Indonesia Kota Pontianak dilaksanakan. Luar biasa antusias ibu-ibu yang mengikuti lomba dan panitia khususnya yang enggak mengenal letih dan luar semangat juga untuk melaksanakan ini. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu panitia yang luar biasa sampai meninggalkan anak, suami demi suksesnya acara ini. Lomba yang telah kita laksanakan selama 2 hari ini untuk cabang taktil diikuti oleh 35 peserta, kemudian cabang tahfiz diikuti 26 peserta, dan cabang tausiah diikuti 21 peserta. Dan untuk pemenangnya, untuk masing-masing cabang kita menyiapkan pemenang dari pemenang 1 sampai harapan 1. Kemudian untuk hadiahnya, nah ini mungkin yang ditunggu-tunggu ibu juga ya Bu ya. Untuk pemenangnya untuk cabang tahfiz juara 1, kita akan berikan uang tunai sebesar 1 juta rupiah plus ya, plus hadiah tambahan, hadiah hiburan ya. Mungkin bagi ibu-ibu sudah lihat di depan ya, hadiah hiburannya. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada sponsor dari Tupperware, dari Wardah, dan dari Purbasari. Kemudian untuk juara 2 akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp750.000 beserta hadiah hiburan. Juara 3 Rp500.000, juara harapan 1 Rp350.000. Surat keputusan Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Quran Dewan Masjid Indonesia Kota Pontianak tahun 2019 nomor 01/MTQ/DMI/Kota/2/2019 tentang penetapan peserta peringkat 1, 2, dan 3 serta harapan masing-masing cabang dan golongan pada Musabaqah Tilawatil Quran Dewan Masjid Indonesia Kota Pontianak tahun 2019. Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Quran Dewan Masjid Indonesia Kota Pontianak tahun 2019. Ketua Haji Muhammad Azman Alga M.Ad. Sekretaris Sumiati JSOC MSC. 1. Cabang Tartil Quran A golongan 1 usia 25 hingga 40 tahun. 1. Nama Siti Fatimah. Nomor peserta 03. Peringkat 1 dengan nilai 86. Putusan Pontianak Kota. Untuk golongan 1 ini, juara 1 Siti Fatimah dari Pontianak Kota dapatkan uang tunai Rp900.000, piala juga bingkisan dari Wardah. Juara kedua Asia Pontianak Barat mendapatkan uang tunai Rp650.000, piala plus bingkisan dari Tupperware. Juara ketiga atas nama Siti Mamtuhah, putusan dari Pontianak Kota, mendapatkan uang tunai Rp400.000, piala plus bingkisan dari Tupperware. Juara harapan satu atas nama Siti Mamtuhah, putusan dari Kecamatan Pontianak Kota, mendapatkan uang tunai Rp250.000,
bingkisan dari Garuda. Kaperwer. Kaperwer. Juara kedua, Ibu Rahmawati, utusan dari Pontianak Barat. Di sini, Pak. Berhak memperoleh uang tunai yang Rp150.000. Piala plus bingkisan dari Kaperwer. Yang ketiga, Ibu Rosdiana, utusan dari Pontianak Timur. Memperoleh uang tunai Rp400.000. Piala plus bingkisan dari Kaperwer. Kemudian yang harapan satu, Ibu Jamila, Kecamatan Pontianak Barat, berhak memperoleh uang tunai Rp250.000, piala dan bingkisan. Selamat Bu ya. Di sini Pak. Oke. Bisa langsung dilanjutkan untuk yang golongan kedua, usia 41 tahun ke atas. Panas sini, satu. Semua kesedihan pada hidup hari ini ya. Satu, dua, tiga. Kemenangan Sarongo pasang Ibu Asrolo golongan dua, usia 41 tahun ke atas. Juara satu, Ibu Nurhayati, Kecamatan Pontianak Timur. Berhak memperoleh golongan tunai Rp1.000.000. Juara kedua, Ibu Leti Daraila, usaha dari Kecamatan Pontianak Timur, berhak memperoleh uang tunai Rp150.000, piala dan bingkisan. Juara ketiga, Ibu Munsia, usaha dari Kecamatan Pontianak Utara, berhak memperoleh uang tunai Rp500.000, piala plus bingkisan. Terus. Lanjut. Selamat hari Ibu semua. Bagi pemenang yang belum hadir pada hari ini, silakan mengambilnya di waktu yang lain, karena piala dan hadiahnya akan disimpan oleh panitia. Oke. Mohon teman-teman panitia diamankan. Oke. Mohon teman-teman panitia didokumentasikan. Bersama para undangan juga, Ibu Maksudian, Bapak Alba, Pengurus TMI, para undangan.
terima kasih semuanya. Foto sama Bu Diza. Foto Bu.
foto, Bu. Iya. Oke, sip. Alhamdulillah, kita ketemu lagi. Baik, Bapak Ibu hadirin yang muliakan. Acara selanjutnya pembacaan doa. Satu, dua, tiga. Oke. Okay. Okay.